Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina wa rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'an la yumsa wa tawfiqan da'ima amin ya rabbal 'alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hafalan seluruh Al-Qur'an. Dan kita sudah sampai pada surah Maryam. Kemarin kita mengupas surah Al-Kahfi dua kali. Sekarang kita lanjutkan surah Maryam ayat 85 sampai akhir. Baik, kita baca dulu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat ini ada dua ayat yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 90, takadus samawat, boleh dibaca yakadu, taknya diganti dengan ya. Meskipun as-samawat ini adalah isim mu'annas, tetapi karena mu'annasnya tidak hakiki, maka boleh fi'ilnya dengan ya, yakadu. Ini bagi yang bahasa, belajar bahasa Arab, paham. Kemudian pada ayat ini juga yatafattarna boleh dibaca dengan yang fatirna, maka taknya diganti sukun. Yatafattarna, ya apa, taknya titiknya dua kan, diganti satu titik, kemudian harokatnya diubah yang fatirna. Coba ya kita baca ayat 90 dengan bacaan yang fatirna. Monggo. Takadus samawatu yanfatirna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Kemudian ayat yang kedua, ayat 97. Pada kata-kata litubashir, boleh dibaca litabashura.
Dan ini tidak hanya pada surat ini saja. Pada surat-surat yang lain ada kata-kata tubasyir, dibaca boleh dengan bacaan yabsyur atau tabsyur. Tubasyir menjadi tabsyur, kalau yubasyir menjadi yabsyur. Tapi mari kita pelajari maknanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Maryam ayat 85, yauma pada hari nahsyuru, kami mengumpulkan al-muttaqina, orang-orang yang bertakwa, ilar rahmani, kepada Allah zat yang maha rahman, wafda, dalam keadaan berkendara. Ayat ini maksudnya adalah udhkur, ingatlah wahai Nabi. Demikian juga ingatlah wahai pembaca Quran, suatu hari di mana nanti Allah akan mengumpulkan seluruh hambanya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud hari ini adalah hari akhirat, karena semua orang akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua akan mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau amalannya baik, Allah kasih pahala yang baik. Kalau amalannya buruk, Allah kasih balasan yang buruk. Nah, maka manusia pada waktu itu terbagi menjadi dua. Ada yang muttaqin, orang-orang bertakwa. Ada yang mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa. Maka mereka datang kepada Allah dalam kondisi yang berbeda juga. Kalau orang-orang yang bertakwa, datangnya kepada Allah dalam keadaan wafda, mereka berkendara. Naik apa? Saya tidak temukan hadis yang sahih, sehingga saya tidak tampilkan. Ada riwayat yang dhaif bahwa mereka naik unta yang sangat indah, sangat mewah. Tapi karena riwayatnya dhaif, tidak usah kita tampilkan. Adapun kondisi yang kedua adalah wanasuku, kami menggiring al-mujrimina, orang-orang yang berbuat dosa, ila jahannam, kepada neraka jahannam, wirda, dalam keadaan berjalan kaki. Maka kalau wafda berkendara, kalau wirda berjalan kaki. Nah, berarti kondisinya berbeda. Yang datang kepada Allah berkendara sehingga tidak lelah, yang datang ke neraka jalan kaki sehingga lelah. Sebagian ulama tafsir mengartikan wirda artinya itasha, yang haus. Maka kalau kita kompromikan dua terjemah ini, jadi mereka berjalan dalam keadaan apa? Haus. Karena seringkali ahli tafsir itu mengartikan dengan sebagian makna. Sebagian mengartikan berjalan, memang kondisinya berjalan. Sebagian mengartikan haus, memang kondisinya haus. Jadi karena berjalan, lelah, haus. Nah, maka ini dua tafsir kita pakai semuanya. Wirda berjalan dalam keadaan haus. Allah mengatakan la yamlikuna, mereka tidak memiliki asy-syafa'ata, syafa'at, illa kecuali man, orang yang ittakhadha, mengambil, indar rahmani, di hadapan Allah, ahdan, perjanjian. Maksudnya pada hari kiamat nanti tidak ada seorang makhluk pun yang bisa memberikan syafa'at kepada orang lain kecuali yang sudah mengambil janji kepada Allah. Yang dimaksud janji ini adalah ucapan la ilaha illallah. Jadi siapa yang dulu di dunia sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia berhak untuk memberikan syafaat nanti di akhirat. Tapi ternyata tidak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah bisa memberikan syafaat, karena masih ada syarat-syarat yang lain. Ini syarat inti. Kan manusia bisa dibagi dua, ada muslim, ada kafir. Nah, maka yang kafir ini total tidak mungkin bisa memberikan syafaat. Adapun orang muslim, nah mereka masih bisa ada kemungkinan memberikan syafaat. Tapi ada syarat-syarat yang lain. Contoh syarat yang lain misalnya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda la yakunu al-la'anuna syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Tidak akan menjadi orang yang suka melaknat, tidak akan menjadi syufa'a, pemberi syafaat, wala syuhada, saksi, yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah nanti di akhirat,
disuruh memberikan syafaat kepada keluarga kita yang mungkin masuk ke dalam neraka menjadi masuk surga, yang mungkin masuk ke dalam neraka lama menjadi sebentar di neraka kemudian segera masuk surga. Nah, jangan mudah-mudah untuk melaknat atau mencaci maki. Kata-kata cacian jangan sampai biasa muncul dari mulut kita. Ini menyebabkan kita tidak menjadi pemberi syafaat. Ayat berikutnya, waqalu, dan mereka berkata, maksudnya mereka orang-orang kafir, ittakhadhar rahman, Allah telah mengambil waladan, seorang anak. Maka Allah membantah, laqad, sungguh-sungguh, ji'tum, kalian datang dengan syai'an, dengan sesuatu, idda, kemungkaran yang besar. Jadi iddan itu bukan kemungkaran biasa, tapi kemungkaran besar. Karena syirik itu memang merupakan dosa paling besar. Mengatakan Allah punya anak itu sama dengan syirik, Pak. Karena kalau punya anak itu kan berarti punya apa? Istri. Kalau punya istri berarti ada tandingannya, ada yang selevel dengannya. Kita suami punya istri, selevel kan? Bapak sama ibu. Nah, kalau mengatakan Allah punya anak, berarti sama dengan Allah itu ada tandingannya, ada saingannya. Ini berarti mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini kata-kata yang mungkin orang tidak merasa menyekutukan Allah, sebenarnya ini menyekutukan Allah, syirik seperti ini. Maka Allah katakan syai'an idda, mungkar yang besar. Nah, bukan idda nama orang Indonesia. Kalau di Indonesia namanya idda, idda. Nah, itu dalnya. Dalnya bukan ditasydid, ini dalnya ditasydid. Idda, nah, itu baru artinya apa? Kemungkaran yang besar. Kemudian Allah mengatakan, takadu nyaris as-samawatu, langit-langit, yang fatirna, pecah, minhu, dari sebab perkataan tersebut, watang syakku, dan insyikok itu terbelah, al-ardu bumi, watakhiru, dan rontok, al-jibalu, gunung-gunung, hadda, dengan dalam keadaan jatuh. Jadi kalimat yang sangat besar ini menyebabkan makhluk-makhluk Allah tidak rela. Ketika manusia mengatakan Allah mengambil anak, ini langit hampir pecah karena marah dengan perkataan ini. Bumi hampir terbelah gara-gara marah dengan apa? Perkataan ini. Demikian juga gunung-gunung hampir rontok mendengar perkataan ini. Ini ayat ini semisal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya setiap hari laut itu minta izin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta izin untuk menumpahkan airnya kepada manusia. Kenapa? Manusia ini ahli maksiat, setiap hari mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sebagai muslim mungkin tidak mensekutukan, tapi melakukan dosa, maksiat. Sama juga membuat laut ini marah, minta izin kepada Allah untuk tumpahkan airnya menyiksa manusia. Tapi Allah suruh sabar, tenang. Yang menciptakan manusia adalah saya. Seandainya kalian yang menciptakan manusia, kalian pasti juga sayang kepada manusia. Nah, maka biarkan manusia, saya yang ngurusi. Ini riwayat meskipun sanadnya perlu diteliti, apakah hadisnya sahih ataukah dhaif, tapi semakna dengan ayat ini tadi. Ayat ini mengatakan nyaris langit pecah gara-gara mendengar perkataan itu, nyaris bumi terbelah gara-gara mendengar perkataan itu, nyaris gunung-gunung rontok gara-gara mendengar perkataan itu. Rontoknya gunung kenapa? Karena da'au, mereka mendakwakan atau menyeru, lirrahmani, untuk ar-rahman, untuk Allah, waladan, seorang anak. Allah bantah, wa ma yambaghi, tidak pantas, lirrahmani, bagi ar-rahman, ayat takhidha, bahwasanya dia mengambil waladan, seorang anak. Allah maha kuat, maha kuasa, tidak perlu anak. Kalau kita manusia ini kan serba lemah, sehingga perlu anak. Kalau kita tidak punya anak, kalau kita sudah tua, siapa yang membantu kita? Kalau kita tidak punya anak, kita mati, siapa yang meneruskan kita? Kita punya rumah, kita punya bisnis, siapa yang meneruskan itu kalau bukan anak? Nah, maka karena manusia ini serba lemah, dia perlu kepada penerus. Allah tidak perlu kepada penerus. Kenapa? Sudah maha kuat.
Maka Allah mengatakan, in tidaklah kullu setiap mang fis samawat, apapun yang ada di langit-langit, wal ardi dan bumi, illa kecuali ati akan datang ar-Rahmani kepada ar-Rahman, abda sebagai hamba. Jadi semua makhluk itu nanti pada hari kiamat akan kembali kepada Allah sebagai hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan amalnya masing-masing. Kata-kata in dalam bahasa Arab kadang-kadang artinya jika, kadang-kadang artinya tidak. Kapan diartikan jika, kapan diartikan tidak? Diartikan tidak kalau setelahnya ada kata-kata illa. In kullu man fis samawati wal ardi illa. Nah, di sini ada illa. Maka karena ada illa, berarti in artinya apa? Tidaklah. Tidaklah setiap yang ada di langit dan bumi kecuali. Nah, maka dititeni saja, nggih. Diingat-ingat. Pokoknya kalau ada in setelahnya ada illa, berarti artinya tidak. Itu sama dengan la ketika setelahnya ada illa, maka artinya tidak. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maka in sama dengan la. Kemudian Allah mengatakan, laqad sungguh-sungguh ahsahum, Allah telah menghitung mereka, wa'addahum dan telah membilang mereka. Ya, membilang dengan menghitung sama ya. Atau ahsa kalau mau dibedakan artinya, laqad ahsahum, sungguh-sungguh Allah telah menjaga mereka, wa'addahum dan telah menghitung mereka, adda dengan sebenar-benar penghitungan. Maksudnya apa ini? Allah menjaga, Allah menghitung. Maksudnya semua makhluk dan juga amalnya sudah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tersembunyi. Kita melakukan apapun, meskipun lampu kita matikan di kamar yang kecil, tersembunyi, tidak ada siapapun yang melihat, tapi Allah melihat kita. Itu maksudnya laqad ahsahum. Allah menjaga, maksudnya menjaga seluruh amalnya, diketahui oleh Allah. Allah menghitung, artinya Allah meliputi mereka. Makhluknya jumlahnya berapa? Anggaplah 1 triliun. 1 triliun ini semuanya dalam lingkup pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang tercecer. Kalau kita manusia enggak bisa begitu. Kita punya santri misalnya 100 orang. 100 orang mungkin ada satu yang tidak terlihat, tidak tahu. Karena menghitung langsung 100 enggak bisa kita. Kita ketemu orang 100, apakah bisa langsung menghitung ini jumlahnya 100? Enggak bisa. Perlu dihitung satu per satu baru mengetahui oh ini jumlahnya 100. Nih. Allah tidak perlu menghitung begitu. Siapapun makhluk Allah semuanya di dalam cengkeraman Allah, dalam pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa lewat dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini, ayat 94, ini kalau mau diringkas maksudnya adalah sebagaimana kata Allah di dalam ayat yang lain pada surat Al-An'am ayat 80. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma, Allah telah mencakup terhadap segala sesuatu dengan pengetahuannya. Itu maksud ayat tadi. Jadi tafsirnya ayat tadi adalah wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Atau surat At-Talaq ayat 12, qad ahata bi kulli syai'in ilma, Allah itu sungguh telah meliputi terhadap sesuatu dengan ilmu, dengan pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memang kadang-kadang ada ayat-ayat yang kita susah memahami. Ada ayat-ayat yang begitu dibaca langsung bisa dipaham. Bismillahirrahmanirrahim, bisa dipaham. Alhamdulillahirrabbilalamin, bisa dipaham. Tapi ini laqad ahsahum wa'addahum adda, Allah telah menjaga mereka, telah menghitung mereka. Gimana maksudnya? Nih, belum bisa dipaham. Ya sudah paham, menghitung itu menghitung. Tapi maksudnya menghitung untuk apa ini? Menghitung untuk apa ini? Apakah menghitung untuk diketahui jumlah mereka atau bagaimana? Nah, Allah tidak perlu untuk mengetahui jumlah karena Allah sudah sejak awal mengetahui jumlah kita. Maka yang dimaksud di sini Allah meliputi dengan ilmunya.
Karena itu Allah kemudian mengatakan wa kulluhum, dan setiap mereka yaitu para makhluk, atihi, akan datang kepada Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, farda, dengan bersendiri. Jadi masing-masing kita akan ketemu Allah satu demi satu. Saya akan ketemu dengan Allah, nanti Allah akan bertanya kepada saya. Tidak ada penerjemah, karena kalau pakai penerjemah berarti tidak sendiri, berarti saya dan penerjemah. Ini enggak ada penerjemah, langsung Allah sama saya. Demikian juga sama panjenengan, Allah langsung sama panjenengan. Panjenengan dipanggil namanya oleh Allah, wahai fulan bin fulan dari Pengkok, sini kamu. Nah, dipanggil oleh Allah, dialog langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya ayat ini, farda, sendiri. Jadi tidak ada yang menemaninya. Demikian juga dalil yang lain dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau dicari kata kuncinya terjuman. Turjuman. Hadis ini panjang sekali. Tapi saya ringkaskan yang berkaitan dengan apa yang kita bahas. Summa kemudian layaqifanna, betul-betul manusia akan berdiri baina yadayillah, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Layakafin layakifanna ahadukum, masing-masing kalian akan berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Masing-masing kita, jadi setiap orang di antara kita. Laisa bainahu wa bainahu hijab, tidak ada antara dia dengan Allah hijab atau tirai. Wala turjuman yutarjimulah, tidak ada penerjemah. Semuanya langsung dialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma layakulanna lahu alam uti kamalan. Nah, ini perhatikan pertanyaan Allah kepada kita. Pertanyaan pertama yang Allah sampaikan kepada kita ketika kita jumpa dengan Allah, bukankah aku sudah beri kamu harta? Masing-masing kita dikasih harta oleh Allah. Falayakulanna bala, kita akan mengatakan betul. Thumma layakulanna, kemudian Allah akan bertanya lagi, alam ursil ilaika rasula. Ini pertanyaan kedua, bukankah sudah saya utus kepada engkau seorang rasul menyampaikan dakwah Islam? Falayakulanna bala, maka kita akan menjawab betul. Fayangdhura an yaminihi fala yara illa an-nar, maka kita melihat ke arah kanan tidak melihat kecuali neraka. Thumma yangdhura an shimalihi fala yara illa an-nar, kemudian melihat ke arah kiri tidak terlihat kecuali neraka. Falyattaqiyanna ahadukum an-nar walau bisyiqqi tamrah. Karena itu Nabi berpesan, hendaklah jaga diri dari neraka dengan sedekah meskipun hanya sebelah kurma. Kurma hanya satu kita miliki, separuh kita makan, separuh kita kasihkan orang. Ini bisa menyelamatkan dari neraka. Fa illam yajid, kalau tidak ada sesuatu yang bisa disedekahkan, kurma satu pun juga enggak punya. Fa bi kalimatin thayyibah, maka dengan mengucapkan kalimat yang baik. Kalimat yang baik misalnya kepada orang tua yang lembut kalimatnya, atau kalimat yang baik tahlil, tasbih, tahmid, kalimat yang baik. Ini semuanya nilainya sedekah di hadapan Allah. Maksudnya ada pahalanya seperti pahala sedekah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, maka kata-kata farda ini ditafsirkan pada hadis Nabi, yaitu kita datang sendiri tanpa tirai, tanpa penerjemah, langsung diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka nanti kita akan mendapatkan balasan apa setelah ketemu dengan Allah? Allah sebutkan jawabannya pada ayat berikutnya. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, saya ja'alu, Allah akan menjadikan lahum, bagi mereka, Ar-Rahman, Allah Ta'ala, wudda, kecintaan. Ini di dunia maksudnya. Tetapi kalau di dunia berlaku seperti ini, di akhirat sama juga. Kalau di dunia sudah dicintai oleh Allah, maka di akhirat juga akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud wudda, kecintaan, ini adalah kecintaan dari Allah, tapi kemudian merembet kepada malaikat Jibril, kemudian merembet kepada seluruh para malaikat, kemudian merembet kepada seluruh ahli dunia. Suka semuanya kepada orang ini. Jadi runtutannya, kalau ada hamba dicintai oleh Allah, maka Allah bilang kepada Jibril, hei Jibril, kamu cintai orang ini, saya suka sama dia. Maka Jibril pun kemudian mencintai orang ini. Kemudian Jibril teriak-teriak,
di hadapan para malaikat yang di langit. Wahai para malaikat, Allah cinta ini orang, maka cintailah orang ini. Semua malaikat pun cinta kepada dia. Kemudian Allah bikin orang ini dicintai pada seluruh penduduk dunia. Tapi tentu saja yang mencintai orang baik adalah orang-orang baik. Habib Rizik kemarin pulang, katanya disambut sedikit, ternyata yang menyambut banyak. Mudah-mudahan ini termasuk tanda saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Karena kita lihat zahirnya beliau adalah alladzina amanu wa amilus salihat, beriman, beramal saleh. Yang kita lihat zahirnya begitu, memperjuangkan agama, membela keadilan, menolak atau mengenyahkan kezaliman. Nah, ini termasuk amilus salihat, amal saleh. Maka orang seperti ini berhak untuk mendapatkan saya ja'alu lahumur rahman wudda. Allah bikin kecintaan terhadap mereka. Dicintai Allah, kemudian dicintai Jibril, kemudian dicintai seluruh malaikat, kemudian dicintai oleh ahlu dunia, ya, orang-orang yang ada di dunia. Kalau kita lihat hadisnya, kata kuncinya al-qabul. Hadisnya muttafaqun alaih. Idza ahabballahu 'abdan, kalau Allah mencintai hamba, nada Jibril, panggil Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbah. Allah cinta ini fulan, maka cintai dong sama dia. Fayuhibbuhu Jibril, Jibril pun cinta sama dia. Fayunadi Jibril fi ahli sama, Jibril teriak pada penduduk langit, yaitu malaikat, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Allah cinta fulan, cintai juga. Fayuhibbuhu ahli sama, maka ahli sama mencintai dia. Thumma kemudian yudau lahu, diletakkan untuk orang ini al-qabulu fil ardi, diterima di atas muka bumi. Hadis muttafaqun alaih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua orang baik cinta sama beliau. Bahkan yang cinta sama beliau tidak hanya orang muslim, orang kafir ada yang cinta sama beliau. Sampai ada seorang kafir menulis satu buku, judulnya adalah orang-orang paling berpengaruh di atas muka bumi. Ditaruh nomor satu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini fakta. Ketika Nabi datang di gurun pasir Saudi, siapa yang beragama Islam saat itu? Enggak ada. Agama Islam sudah punah. Adanya sisa-sisa tapi enggak murni. Maka beliau membawa Islam ini sendirian, seorang diri. Sekarang kita lihat di atas muka bumi, agama mana yang paling tersebar? Islamkah? Katolikkah? Hindukah? Ternyata Islam yang paling menyebar. Di semua negara ada Islam. Tapi kalau agama-agama yang lain, tidak semua negara ada agama tersebut. Nah, maka ini bukti bahwa Islam sudah tersebar sedemikian rupa, berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling berpengaruh di atas muka bumi. Kemudian Allah mengatakan fa innama, sesungguhnya tiada lain, yassarnahu, kami memudahkan dia Al-Qur'an bilisanika, pada atau dengan lisanmu, litubasyira, supaya engkau itu memberikan kabar gembira bihi, dengan Al-Qur'an, al-muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa, wa tunziru bihi, dan engkau memberikan ancaman dengan Al-Qur'an, qauman, kepada kaum ludda, yang fujar. Fujar itu adalah yang pendosa. Ada juga yang mengartikan ludda itu dari kata-kata al-aladul khasim, yang suka membantah. Wa tunziru bihi, dan engkau mengancam dengan Al-Qur'an, qauman ludda, kaum yang suka membantah. Jadi suka membantah dan pendosa. Wakam, dan betapa banyak ahlakna, kami binasakan, qoblahum, sebelum mereka, mingkornin, dari generasi. Hal tuhisu, apakah engkau itu mendengar, minhum, dari mereka, min ahadin, dari seorang pun, au atau tasma'u, engkau mendengar, lahum, bagi mereka, rikzan, suara. Tuhisu ini bukan mendengar berarti, okay? Coba kita lihat dalam tafsir yang mudah. Misalnya tafsir yang mudah adalah tafsir Haumat. Ini kalau panjenengan pengen tafsir yang mudah, ingat-ingat namanya, ya. Tafsir Haumat. Ini gampang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fahal tara minhum ahadan aw tasma'u lahum sautan." Nah, jadi mohon maaf, saya salah tadi. Tuhisu ini bukan mendengar tapi tara, ya. Hal tuhisu, apakah engkau itu melihat, minhum, dari mereka, min ahadin, seorang pun, au tasma'u, atau engkau mendengar, lahum, bagi mereka, rikzan, suara. Artinya Allah menyuruh melihat orang-orang kafir Quraisy ini,
Wahai orang-orang kafir Quraisy, orang-orang sebelum kamu yang mendustakan rasul-rasul mereka sudah banyak. Coba lihat, antara mereka yang mendustakan itu masih adakah yang terlihat? Masihkah ada suara mereka? Ternyata enggak ada satupun yang tersisa, tidak ada satupun yang terdengar suaranya, karena sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maksud Allah dengan ayat ini memberikan peringatan. Kalau kalian masih mendustakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kalian berhak untuk dihancurkan oleh Allah sebagaimana Allah sudah menghancurkan umat-umat terdahulu, dan penghancurannya dengan total tanpa ada tersisa satu orang pun, sehingga mereka mati semuanya, sudah tidak ada satupun yang bersuara lagi. Wallahu a'lam bisawab. Inilah yang dapat kita baca dengan mudah pada sore hari ini. Mudah-mudahan ayat-ayat ini bisa kita hafalkan dengan gampang karena sudah kita pelajari tafsirnya secara ringkas, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diberi taufik oleh Allah untuk berusaha menghafalkan Al-Quran semampu kita. Amin ya rabbal alamin.